Komentar nyeleneh Katme Meriska saat menanggapi pernikahan Iris Bella dan Haldi Sabri. Seperti yang kita ketahui Ibel dan Haldi Sabri baru saja menikah beberapa hari yang lalu. Selain itu Riana Dia dan Virus Arafik menceritakan proses perkenalan Iris Bella dan Haldi Sabri hingga keduanya akhirnya menikah. Dalam acara Rumpi No Secret, kedua sahabat Iris Bella itu mengenang kembali perjalanan cinta sahabatnya. Kebetulan tuh yang jodohin emang ready. Terus karena memang ready-nya nyatuh lagi si bupas mau dikenalin jadi dia ngenalin ke tetangga depan rumah aku yang partnernya Ibel. tak artis Riana Dia dikutip pada Kamis, 24 Oktober 2024. Riana Dia mengatakan jika suaminya itu meminta tolong sahabatnya untuk mengenalkan Haldi dengan Iris Bella. Jadi Redi minta tolong buat, eh ada yang mau kenalan sama Ibel, tolong dibantu, eh ungkapnya. Tidak hanya meminta seseorang untuk mengenalkannya kepada Iris Bella. Perjuangan Haldi Sabri untuk mendapatkan perhatian mantan istri Amar Zoni itu menurut Virus Arafik sangat luar biasa. Laki-lakinya itu perjuangannya deketin Ibel itu luar biasa. Udah lama, eh ungkap Virus Arafik. Tidak mudah menerima orang baru dalam hidupnya. Virus mengatakan jika Iris Bella sempat memikirkan berkali-kali untuk menerima Haldi Sabri sebagai suaminya. Yang aku bilang Ibel sebenarnya bukan tipe orang yang gampang memutuskan. Udah berkali-kali tapi akhirnya dia beryakinya itu ya baru belakangan ini. Eungkap istri Sony Septian itu, tidak cukup sekali, Haldi Sabri melakukan berbagai cara untuk bisa menaklukkan hati ibu dua anak itu. Berjuangnya udah lama, ngejar Ibel tuh udah banyak caranya. Eungkap Riana dia. Meskipun pernikahannya dengan Iris Bella disebut mendadak, namun faktanya pengusaha itu sudah lama ingin mengenal artis pemilik nama asli Iris jetty Dirk Debeule. Sebenarnya minta kenalinya udah lama, Eungkap Riana dia. Tapi pas akhirnya ketemu, Allah malah mudahkan katanya menambahkan, resmi menjadi istri dari Haldi Sabri, Virus mengatakan jika Iris Bella kini terlihat sangat bahagia. Sangat kontras dengan beberapa waktu belakangan saat dia dilanda masalah rumah tangga dengan Amar Zoni. Kalau aku sih karena ngelihat sedihnya dia, happy-nya dia, prosesnya jalanin kehidupnya tuh kayak ngelihat dia yang sekarang begitu ketemu sama Mas Haldi ini tuh kayak happy, bahagia, ceria, eh ungkap virus. Selain itu pernikahan diam-diam Iris Bella mengejutkan netizen Indonesia jelang akhir pekan ini. Sebab sebelumnya gencar digosipkan kedekatan Iris Bella dengan Tekurian, mantan suami YouTuber Ria Ricis. Termasuk juga banyak netizen yang ingin menjodohkan mantan istri Amazoni ini dengan Abidzar al Ghifari, putra Umi Pipik dan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Buhori. Dengan Tekurian, penyebabnya adalah foto keakraban Duda dan Janda itu di lokasi syuting sinetron Saleha Beredar. Akhirnya, banyak warganet baper lantas menjodohkannya. Foto keakraban Iris dan Rian itu beredar melalui akun gosip beberapa waktu lalu. Terekam, Iris Bella dan Tekurian tampak bahagia dan fresh. Padahal, mereka